Siapa itu? Saya seperti melihat sosok putih-putih begitu, guys. Apa itu ya, teman-teman? Oh my god. Siapa kamu? Mendekat, jangan mendekat. Hey yo, what is up? Welcome back with me, Vince Alvin, and welcome to reaction lagi teman-teman. So guys, akhirnya sudah lewat 7 hari ya guys ya. Inilah saatnya kita untuk reaction Jun di Junes 7 creepypasta Minecraft Bedrock paling aneh dan paling creepy di Januari 2024. 3 jump scare. Lagi-lagi kali ini kita nonton yang versi Minecraft Bedrock ya teman-teman ya. Minecraft Bedrock tuh gak kalah serem juga dengan yang lain teman-teman ya. Langsung aja kita nonton tanpa berbasa-basi karena ini semua yang telah kita tunggu selama seminggu ya, udah gak sabar banget ya. Jadi langsung aja kita nonton, tapi sebelum video ini mulai seperti biasa, jangan lupa teman-teman tuh apa? Like, share, dan subscribe-nya bang. Good job. Kalau udah join the video. So guys, kita bakal langsung aja tonton 7 creepypasta Minecraft Bedrock paling aneh dan paling creepy. Ya, bentar, suara Jun di Jun tuh kayak orang pilek deh guys. Kayak lagi pilek anjir. Di bulan Januari 2024. Oke. Yang pertama, glitch. Glitch. Oke. Seorang player Indonesia bernama Anton. Anton. Anton lari maraton. Apa tadi apa? Anton lari maraton gimana lagunya? Itulah pokoknya. Dari SD. Oke. Mendapatkan ranking tertinggi di kelasnya dan mendapat hadiah handphone dari ibunya. Langsung main kemudian Minecraft dia ya. Game yang diinstalnya pertama kali adalah Free Fire. Oh. Maksudnya Minecraft. Nah, gitu dong. Di awal harus beli berarti ya. Resource dan juga makanan. By the way, Minecraft Pocket Edition lagi diskon ya guys ya di Play Store ya. Jadi langsung diburu aja guys. Murah itu ya. Di situ ia sudah agak mahir bermain Minecraft karena sudah mempelajari Minecraft setelah beberapa hari. Oke. Ketika Anton sedang pergi ke goa mencari resource, Anton tiba-tiba saja ia melihat ada sebuah kotak spawner anjir. Namun tidak ada mob apapun ada di dalamnya. Oke. Anton pun mengambilnya karena ia kira itu bukanlah suatu namanya juga glitch yang ya besar. Kemudian ia terus lanjut menggali dengan cara strip mining. Oke. Dan di situ ia menemukan goa lagi. Oke. Namun di situ ia menemukan keanehan. Apa tuh? Di mana terdapat sign dengan tulisan siapkan dirimu. Prepare dan yourself. Tiba ia langsung ke bawah lava. Namun anehnya Anton langsung mati. Anak Pak RT. Bukannya Anton malah anak Pak RT. Anak Pak. Anjir, baru mulai udah kaget ya guys ya. Kembali ke tempat tadi. Oke. Jurang itu sudah tidak ada. Duh. Namun ketika ia masuk lebih dalam ke goa itu, ada sign lagi bertuliskan die. Wah, dan mampus. Juga kamu telah dikutuk you oleh have been cursed by tidak the glitch. Ada jalan keluar. Tidak ada jalan keluar. No escape. Ketika bro. Anton mau keluar, jalannya benar-benar sudah tertutup oleh blok. Misalnya you cannot hide. Bertuliskan, oh, kamu tidak bisa sembunyi. Kamu tidak bisa sembunyi. You dan kamu terjebak. Ketika melihat ke belakang ya? Oke. Dan setelahnya di layarnya ada glitch muka badut. Dan seketika muncul loading screen pindah dimensi yang dipenuhi dengan muka badut tersebut dan skin badut tersebut. Kayak di Nether ya. Anton sekarang malah berada di sebuah dimensi badut. Karena ia penasaran dengan sosok badut ini, jadi ia terus melanjutkan permainannya. Oke. Anton di situ melihat takut-takutnya, ada banyak magma cube yang mukanya berbentuk muka badut. Baru takut-takutnya. Bahkan jen. Semua ukuran magma cube, mulai dari yang besar sampai yang kecil sekalipun, semuanya. Ini kayak di Nether ya, cuman pakai air dia ya. Merasa agak ngeri, ia kabur dan api, tuh kan Nether kan? Air. Tuh kan, baru mau bilang ini api jangan-jangan itu bukan air, air jangan-jangan api nih. Melainkan sebuah lava. Soalnya kan lagi di magma mereka ya, di Nether ya. Air itu dan mulai berhati-hati saat berjalan. Oke. Ia menjelajahi dimensi itu tanpa ada satupun bagian yang terlewatkan. Namun saat ia berada di suatu tempat di dimensi itu, goblok. Ditampol lagi. Ditampol sekali mati. Badut itu lagi.
Ditampol sekali mendapatkan langsung mati. Mendapatkan jumpscare yang kedua kalinya membuat Anton trauma bermain Minecraft. Okay. Dan memutuskan untuk bermain Free Fire saja. 3 tahun berlalu. Setelah Anton lulus dari SMP-nya, okay, ia diajak temannya bermain SMP. Minecraft lagi untuk okay, bernostalgia. Merasa dirinya akan aman bila bermain berdua dengan temannya, ia menyetujui permintaan itu. Oke, okay, let's go. Anton join ke wall temannya, yaitu Dean, untuk anjir, bermain bersama. Banget sih Dean. Di situ mereka asik mining menggunakan TNT okay, untuk seru-seruan. Oke. Okay. Singkat cerita, mereka pulang ke rumah mereka di malam hari untuk meletakkan barang-barang yang telah mereka dapatkan. Oke. Okay. Di situ mereka memutuskan untuk memburu beberapa hewan di sekitar rumah untuk makanannya. Namun saat mau tidur, mereka nah, dikejutkan dengan ada sign lagi di atas rumah. Wah, mereka mampus lah. Bertuliskan, aku telah mengawasimu selama 3 tahun. Wah, mampus. Anton berpikir kalau yang diawasi itu sudah pasti dirinya. Karena takut, mereka masuk ke dalam rumah untuk bersembunyi. Apa nih? Kok tiba-tiba di air? Rumah mereka dipenuhi dengan air. Dan saat mereka jadi bikini bottomnya, pintunya tidak mau terbuka. Gak bisa dibuka, caki drowned ya. Mereka mati karena tenggelam. Anjir, seketika jadi bikini bottom aja rumahnya. Yang kedua. Wah, ngeri juga ya. Yang pertama aja gue kena jump scare terus ya guys ya. Tidak ada kata tiba-tiba guys ya. Langsung hadap ke belakang langsung. Creepypasta kali ini aja jump scare. The Butcher, Bedrock. Tukang daging guys ya. Diawali dengan memperlihatkan sebuah rekaman video seorang player bernama Tenno. Tenno yang sedang bermain Minecraft Survival. Minecraft Survival pada umumnya. Di awal tidak ada hal aneh yang terjadi. Oke. Saat itu Tenno sudah memiliki rumah yang besar dan lumayan bagus di bawah tanah. Keren cuy mentionnya cuy. Namun meskipun Tenno sudah memiliki rumah yang besar, ia merasakan perasaan tidak nyaman muncul seiring berjalannya waktu. Ia seperti ada yang mengawasi kan? Mencari sesuatu hal yang membuatnya merasa tidak nyaman. Oke. Okay. Ia juga menerangi rumahnya yang gelap untuk menghilangkan perasaan tidak nyaman itu. Yep. Meskipun sudah melakukan banyak hal, perasaan tidak nyaman Tenno masih belum juga menghilang. Malahan perasaan itu semakin menjadi-jadi dan dia merasa seperti ada yang mengawasinya. Ngeri ya. Di situ ia mengambil teleskop dan melihat sekitaran. Agak ngeri ya. Memastikan kalau tempatnya benar-benar aman. Ternyata memang tidak ada apa-apa di sekitar. Perasaannya doang, untuk guys. Saat ini. Untuk saat ini. Esok harinya Tenno pergi ke village untuk trading dengan villager. Namun begitu sampai, anehnya semua villager tidak ada? Ada di sana. Bahkan saat ia memukul-mukul bell yang ada di situ. Enggak ada. Di saat Tenno masuk ke ada darah. Villager, ada redstone di situ. Tenno kebingungan dengan adanya redstone itu karena seingatnya ia tidak pernah menaruh redstone di situ. Okay. Dan dia punya prasangka buruk bahwa itu bukan redstone. Ini orang negatifan aja. Darah dari villager. Lar. Karena dia semakin takut dan hari juga sudah ingin malam, ingin jadi dia memutuskan ingin untuk malam pulang ke rumahnya. Okay. Dan disinilah keanehan semakin menjadi-jadi. Ini atapnya Tenno kenapa buka-buka gini? Kalau ada trapdoor yang terbuka, redstone yang menghilang, tulisan sign yang berubah menjadi XXXX, campfire yang mati, dan kasurnya yang berubah menjadi warna merah. Padahal sebelumnya berwarna oranye. Oh my god. Setelah itu keadaannya menjadi semakin horor. Dimana tiba-tiba saja itu nak blindness dia langsung difoto dan terkena efek blindness yang membuat pandangan di sekelilingnya. Gue paling benci kalau blindness-blindness gini aja. Suara ketawa psikopat yang seperti sedang menyiksa sesuatu. Mendengar hal itu, Tenno ketakutan dan mengendap-endap mencari jalan keluar. Namun saat sedang mengendap-endap, ada psikopat yang menghalangi. Kayak tukang daging malah dibuang. Panik dia. Jauh dan mencoba untuk bersembunyi. Namun hal itu sia-sia. Oh my god. Kakinya coy. Agak ngeri ya. Oke, half eaten cow. Sudah pernah kayak ini half eaten cow ya. Seseorang bernama sapi Alan separuh dong yang ya. Mendengar rumor dari temannya. Anjay, sok ganteng kali kau. Temannya Alan bermain Minecraft dan mengalami kejadian aneh yang ada di world tersebut.
Tapi temannya Alan tidak mau memberitahu kejadian apa yang dialaminya. Karena Alan ini orangnya penasaran, jadi dia pun memutuskan untuk bermain di world temannya itu. Oke. Lalu menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Di situ, rumahnya berada di biom taiga. Taiga. Yang dimana jika malam hari di taiga akan terlihat lebih menyeramkan. Yep. Setelah itu, Alan berniat mencari-cari hewan di sekitar rumahnya. Nggak ada hewan. Tapi anehnya, suasana di sana sepi. Bahkan saat Alan pergi agak jauh dari rumah, tetap sepi ya. Tidak bisa menemukan satupun hewan. Ketika Alan sedang ada di rumah, tiba-tiba ia mendengar suara sapi di sekitarnya. Cepat. Namun setelah sekian lama mencari, anehnya sapi itu tidak ada dimanapun. Saat Alan pulang di malam hari, ia mendengar suara sapi lagi. Tapi lagi-lagi sapinya tidak ada. Yang ada hanya zombie di dalam rumahnya. Tiba-tiba ada zombie anjir, what the hell? Keesokan harinya, Alan menemukan ada daging ayam di depan rumahnya. Di situ Alan sangat kebingungan, karena dari awal ia bermain di world itu, ia belum pernah menemukan satupun hewan. Namun sekarang, tiba-tiba saja ada daging ayam yang muncul di depan rumahnya. Oke. Tak peduli dengan hal itu, nggak peduli, Alan pergi mengeksplor dan menemukan ada ruang portal di sungai. Kirain ada tapi binatang. Begitu sampai, anehnya ia lagi-lagi menemukan daging mentah. Oh no, itu daging ini. Kelinci kan? Setelah mengeluting bilang apa dia? Oh no, ini nggak mungkin ini. Oh no, ini nggak mungkin. Setelah ini mengeluting chest di situ, okay, ia pun kembali pulang ke rumahnya. Alright. Namun di rumahnya masih ada ikan ia sekarang. Daging mentah. Siapa yang kasih dia makan? Ini membuat Alan berpikir pasti ada sebuah pesan rahasia yang ingin disampaikan lewat perantara daging ayam, kelinci, dan ikan yang ditemukannya. Apa ya? Namun di situ ia belum mengetahui maksud dari mukanya kotak banget kayak Minecraft aja. Karena agak takut berada di rumah, jadi Alan membuat stone pickaxe dan pergi mining. Oke. Di saat Alan mining, tidak ada kejadian aneh. Oke. Singkat cerita, ia berada di Loose Cave dan sedang melihat-lihat sekitaran. Tapi tiba-tiba Alan mendengar suara sapi di tempat itu. Oke. Yang mana hal itu sangat gak masuk akal. Iya dong. Ketika Alan mencoba untuk keluar dari goa, sapi itu menampakkan dirinya. Mana? Dan menghalangi jalan keluar. Mana jir? Tapi saat Alan mengeceknya lagi, sapi itu sudah menghilang. Oh, di situ tadi ya, merah-merah ya? Alan mencoba mencari kemana. Gak di-replay, cok. Mana, anjir? Hah, ini loh. Gini ternyata bentuknya, oke. Itu sudah menghilang. Sudah menghilang, guys, ya. Di situ Alan mencoba mencari kemana sapi itu pergi. Tapi karena tak kunjung menemukannya, jadi ia memutuskan kembali saja ke rumah. Oke. Namun saat kembali ke rumah, ia dikejutkan dengan pintunya yang sudah terbuka dan banyak rotten flesh yang bertebaran di rumahnya. Juga beberapa blok rumahnya yang hancur. Anjir. Ketika Alan ke atap rumah, emang sapi makan kayu sapi itu terdengar. Walah. Tapi kali ini suara sapinya agak berbeda. Terdengar lebih seram. Karena takut berada di rumahnya, pagi harinya Alan pergi dari rumah. Gak tidur dan dong dia. Rencana pindah ke tempat lain. Gak tidur anjir. Tapi ketika Alan berjalan ke tempat lain, suara sapi itu masih terdengar. Aduh. Yang artinya ia diikuti Astaga. Oleh sapi itu. Sound effect-nya anjir. Alan kabur dan pergi ke atas pohon agar aman. Tapi karena ia tak memiliki sisa makanan, jadi kelar. Ia pergi ke bawah dan mengambil beberapa melon. Di situ. Oke. Okay. Singkat cerita, Alan telah berhasil membuat rumahnya di jungle biome dan merasa di tengah-tengah air kan dia? Ia sudah aman dari kejaran sapi. Tapi ternyata dia salah. Kelar tuh. Kayaknya setiap satu creepypasta satu iklan mungkin ya guys ya. Setiap selesai itu pasti ada iklan teman-teman. What just happened? Apa yang terjadi cerita guys ya? Cerita diawali jump dengan scare. Seorang player Minecraft Indonesia bernama Arkan. Arkan yang sedang melakukan player Minecraft Indonesia bernama Arkan emang ada ya? Arkan Craft ya guys ya. Bo nama gue dimasukin gitu loh ya sekali-sekali. Padahal gue sering reaction ya masukin lah. Ayo lanjut di channel. Mining sambil merekam gameplaynya. Oke. Okay. Arkan iseng merekam aktivitasnya di Minecraft karena ia memang suka merekam game yang dimainkannya. Oke. Okay.
Arkan kemudian berkeliling sambil menerangi goa di sekitarnya. Oke. Okay. Berharap dapat melihat or-or yang ada. Di saat ia sedang asik menggali iron yang ditemukannya, tiba-tiba blok di depannya menghilang dan menjadi terowongan panjang yang gelap. Anjir kaget Bob dengan apa yang dilihatnya dan mencari-cari orang misterius itu, namun orang tersebut sudah menghilang. Kemudian ia mencoba memasuki terowongan itu dan ternyata ujungnya buntu. Lah, hah? Lalu dari mana datangnya orang itu? Kemudian ia membagikan hasil rekamannya Discord ke temannya di Discord. Olin ke Abramov. Temannya tidak mempercayainya. Malah dibully ya. Itu hanya rekayasa yang dibuat Arkan. Malah dibully. Lu mukanya kayak Steve anjir, sumpah cok. Tuh liat tuh kota. Steve di dunia kesal nyata. Kesal dengan ucapan temannya, ia mencoba masuk lagi ke dalam Minecraft. Oke. Di situ ia kaget karena nama world-nya berubah menjadi Play Now. Oh my god. Merasa ada sesuatu yang janggal, jadi dia masuk lagi ke world-nya. Sesaat setelah memasuki redstone semua cuy. Ternyata ia sudah ada di village yang dipenuhi dengan redstone torch di sekitar village-nya. Ketika dia melihat ke belakang, di situ ada sign yang bertuliskan tahun kematian dari Herobrine yang konon katanya mati saat tertidur. Oh my god. Saat itu juga world-nya tiba-tiba melawat ulang dengan sendirinya. Wah, mampus. Dan ini ia spawn di lorong redstone dengan chest yang ada di depannya. Arkan mendekati chest makin tersebut oh. Dan ternyata di-skip ya? Di situ juga ada 2 diamond ore. Kemudian ia membuka chestnya lah, dan isinya disuruh ngambil kan diamondnya untuk menghancurkan kedua diamond tersebut. Saat diamond gak ada anjir, gak ngedrop cok. Anehnya tidak ada drop apapun lah. Dan muncul suara-suara aneh. Jumpscare, jir, 2 kali. Arkan terteleport ke DN. DN-nya kebalik ke jir, what the hell? Karena tugu bedrock di tengah DN itu terbalik. Dan pilar-pilar obsidian di DN itu juga terbalik. Mulai dari pilar-pilar obsidian di bawah yang lagi pendek kebalik hingga kan yang tertinggi sekalipun. Dan saat ia melihat ke tugu bedrock lagi, muncul entity merah itu lagi. Jumpscare nih. Entity itu juga terbalik. Lihat nih jumpscare nih. Oh enggak. Hajar. Gak expect gue. Yo, akhirnya diubah guys ya. Biasanya kalau udah diam maju, sekarang dia mantap, Jundi Jones, mantap. Oh my god. Bukan benar, setiap satu kali pasta pasti ada iklan ya guys. Yang kelima. Oke. Dating. Oke. Oh, dating di bedrock. Nama okay. Alvin sedang bermain survival di Minecraft. Seorang player bernama Alvin. Is that me? Apakah itu aku? Serius itu gua? Oh my god, Judy, Judy, I love you, Judy, Judy. What the fuck? Sedang bermain survival. Serius itu gua, guys. Bedrock. Dan gua udah pede banget, malah bukan gua itu anjir. Gak tau dah. Dia sudah bermain dari seminggu yang lalu. Oke. Okay. Rumah yang ditempatinya sekarang adalah rumah yang baru saja dibuatnya. Oke. Okay. Saat malam hari, ketika ia sedang memanen kembali wortel yang ada di halaman rumahnya, ia melihat sosok wandering trader yang melintas di depan halamannya. Oh iya anjir. Karena penasaran dengan apa yang dijual oleh wandering hilang trader nih. Oh, enggak. Itu, ia pun mendekati. Lamanya mana lamanya? Ternyata barang-barang yang ditawarkan oleh sampah itu sampah. Jadi ia tidak jadi membeli apapun. Anjir lamanya di pagi mana? Di harinya ia memutuskan pergi ke goa untuk memperluas rumahnya sampai ke tempat mining. Oke. Okay. Namun baru sebentar ia mining, tiba-tiba Alvin mendengar seperti ada suara wandering trader yang tersakiti. What the hell? Alvin mencari sumber suara tersebut, namun karena tak kunjung menemukannya, jadi ia memilih untuk memanen wheat saja. Anjir, suara yang ribet. Kemudian Alvin mendengar suara aneh itu muncul lagi. Namun kali ini diakhiri dengan suara wandering trader yang dipukul. Di situ Alvin mulai kepikiran dengan apa yang sedang terjadi. Mengapa ada suara wandering trader yang berteriak hingga sekeras itu? Penasaran dengan hal itu, jadi ia memberanikan diri untuk mencari sumber suara tersebut.
Namun lagi-lagi nihil. Nihil, pada. Karena tidak ada hasil, jadi ia pun kembali ke rumah. Tapi ketika ia pulang, ia dikejutkan dengan rusak semua rumahnya yang sudah hancur. Kalau dilihat-lihat, gak mungkin hancur sama creeper. Karena creeper cuma meledak kalau dekat sama player. Alvin masuk ke rumahnya dan melihat kerusakan apa saja yang terjadi di rumahnya. Parah anjir. Namun tiba-tiba suara creepy itu muncul lagi. Karena takut, Alvin pun menutup bagian rumahnya yang bolong menggunakan cobblestone. Oke. Merasa tidak ada hal aneh yang terjadi, ia memberanikan diri keluar dari rumahnya dan saat berada di biom es, ia tidak sadar kalau ada siapa sesuatu itu, anjir? Yang muncul di pojok layarnya. Di kiri cok, kau lihat. Wow! What? Merasa tidak ada hal aneh, Alvin dating kan betul gitu ya. Dan bergegas untuk tidur. Namun sebelum sampai ke kasurnya, suara creepy itu muncul lagi. Dan lah, mati ia dia mati oleh entity dating. Merasa aneh, jadi ia men-searching hal tersebut di internet dan mendapati bahwa hal itu bisa saja terjadi di Minecraft Bedrock dengan persentase 1:1000. Wah, anjir 1:1000, dok. Gila. Yang keenam. Lah, oke. Okay. Ada sedikit jump scare ya. He see you. Oh, gak ada iklan. Oke. Okay. Tadi tuh beneran gua apa bukan, bentar ya? Itu kan. Banyak yang komen Om Anton lari maraton ya. Om Anton lari maraton. Nah, itu yang gua maksud anjir. Evin Salvin kalau lihat ini pasti seneng banget sih udah dipakai namanya di video. Tuh kan. Bener gua sih anjir. Yo man, kalau itu beneran gua, thank you banget Juni Juns ya. Gua harap next time kasih nama gua lagi ya. Kali ini Alvin, next time-nya Vince Alvin ya. Terus next time lagi Vince ya. Terserah. Biar jadi banyak namanya. Biar bisa banyak kali itu ya dipakai. He see you. Ditunjukkan melihatmu guys ya. Video ada sedikit jump scare nih. Gua paling benci kalau ada sedikit jump scare Juni Juns ya. Petrok bernama Ron. Udah pasti ngeri yang ya. Sedang Ron main survival. Okay. Dan di awal-awal ia sedang memburu para sapi untuk makanannya. Ketika sedang melakukan hal itu, sumpah suaranya Juni Juns kayak lagi pilek gitu ya guys. Kayak bindeng gitu tiba-tiba suaranya. Tiba-tiba ia melihat ada lubang cang besar yang mengarah ke bawah. Kalau kalian dengerin suaranya tuh kayak bindeng gitu ya, kayak orang lagi flu gitu ya. Iya sih? Apa gue yang salah denger gitu? Bawah. Oke. Okay. Dan seperti ada void, seseorang gila di bawah sana, namun Ron tidak sadar pada saat itu. Maksud sih? Mana anjir? Mana anjir, gak ada orang, cuy. Ini kah putih ini kah? Hah? Ini iya bener yang putih ini guys. Entity putih itu ketika kan. Ketika ia iseng menjatuhkan sapi ke bawah sana, orang yang tadi masih ada. Dan masih ada, sedang anjir melihat ke arah Ron. Anjir. Di situ ia masih tidak sadar bahwa itu adalah orang lain. Cerita Juni Juns berat banget cuy. Mungkin itu hanyalah glitch dari cangnya yang gagal keluar saat menggenerate world-nya. Gua salvo sama suaranya terus ya. Itu antara bindeng atau suaranya hilang dia. Suaranya karena kebanyakan record mungkin suaranya hilang ya. Ron pulang ke kemahnya. Habis dan memasak beberapa makanan. Oke. Okay. Esok harinya ia memutuskan untuk memining coal untuk persediaan torchnya yang sudah menipis. Oke. Okay. Di situ Ron menggali ke goa kecil bertujuan ingin mencari iron di goa kecil itu. Namun pickaxe-nya keburu hancur sehingga Ron harus membuat yang baru. Namun setelah Ron membuat pickaxe baru dan melihat ke belakang, lah udah ada crafting table tuh. Sedangkan goanya sudah tertutupi dengan bedrock. Karena hal itu, kira ada crafting ia table ke arah lain. Emang dia kan bikin pakai crafting table. Ia berhasil keluar. Oh my god. Tapi anehnya, bedrock yang tadi menutupi jalannya malah menghilang saat ia di luar goa kecil itu. Ada orang, guys. Saat Ron melihat ke kanan, terlihat ada sesosok entity lagi dari kejauhan. Juga sadar ya. Sepenglihatan Ron dari kejauhan itu hanyalah blok putih terang yang ditaruh oleh seseorang. Matanya rusak anjir itu. Jelas banget itu orang di world-nya itu. Tapi ia baru ingat kalau ia bermain Minecraft dalam mode single player. Ya sendirian anjir. Tak ingin memikirkan hal itu lebih lanjut, jadi Ron pulang saja ke kemahnya dan pergi tidur. Oke, orangnya positive thinking ya. Keesokan harinya ia tak sengaja tuh ada orang, ada nah, orang dengan kan skin putih yang lewat di dalam goa. Wah, terbang cuy. Di saat gak dia mengecek ke goa, ya. Di situ terdapat sign dengan tulisan aku melihatmu. Dan I see you. Oh, oh Indonesia. Ada kepala. Semenjak anjir kejadian itu, ia semakin yakin kalau ada orang lain. Masih ada loh.
Ron berencana untuk mencari player yang jahil itu setelah ia membuat menara. Oke. Tapi ketika sedang membuat menara, ia mendengar ada suara aneh. Namun ia baru sadar kalau suara aneh itu bukan berasal dari headsetnya. Loh, wait, what? Ron mendengar suara teriakan dari tangga bawah tanah rumahnya. Bawah tanah rumahnya. Jadi ia refleks AFK dari Minecraft untuk mengeceknya. Ternyata di gudang bawah tanahnya tidak ada apapun. What the? Dan ia mengira sepertinya tadi ia hanya berhalusinasi saja. Karena akhir-akhir ini dia kurang tidur. Sehingga terkadang membuatnya jadi kurang fokus. Oke. Namun ketika Ron kembali ke Minecraft-nya, karakternya kini sudah berada di lorong bedrock dan ia tak dapat bergerak sama sekali. Oh my god, what the fuck? Oh my. Dan bertepatan ketika Ron terkena jump scare itu, ada bunyi bel dan seperti ada suara seseorang yang mengucapkan paket. Paket dari depan pintu rumahnya. Hah? Tukang paket. Sepertinya aku enggak bisa pesan apa-apa akhir-akhir ini. Oke. Okay. Mungkin tukang paket yang salah alamat kali ya. Sudahlah, aku bukakan dulu pintunya dan aku nanti memberitahunya bahwa dia salah alamat. Oke. Okay. Ucap Ron. Kemudian Ron membukakan pintu rumahnya dan ternyata itu orang. Bukan tukang paket biasa. Apaan tuh? Tapi tukang paket deep web yang menculik Ron atas suruhan seseorang. Oh my god. Polisi dan aparat setempat sudah berusaha semaksimal mungkin mencari keberadaan Ron. Namun hingga detik ini Ron masih belum bisa ditemukan. Wah, mampus. Dan rekaman video Minecraft itu adalah sebagai bukti aktivitas terakhir yang dilakukan Ron sebelum dirinya menghilang. Cuman itu doang ya buktinya. Aduh, gimana? Kalau gitu gimana polisi bisa percaya ya kalau buktinya hanya lewat Minecraft ya? Gimana ini cara nemuinya? Gak ngerti yang ketujuh. Herobrine. Aduh, ada sedikit jump scare lagi. Ada seorang player Minecraft. Aduh, Herobrine masih ngeri banget. Royman. Royman sedang bermain sendiri di server survivalnya. Oke. Okay. Saat itu, ia pergi ke goa untuk mencari resource yang sekiranya diperlukan. Ketika ia mau kembali sebentar, tiba-tiba saja jalan keluarnya diblokade. Blokade. Di situ ia merasa bingung, apakah ia yang lupa telah menutupnya? Atau ada orang lain yang menutupnya. Kenapa layarnya tapi begini anjir? Tapi bukannya aku cuman sendirian. Ucap Royman. Oke. Okay. Namun di situ Royman memutuskan lanjut pulang saja. Akan tetapi sesampainya Royman di rumah, ia menyadari kalau pintu rumahnya terbuka. Hmm. Oke. Okay. Takut ada seseorang yang mengambil itemnya, ia langsung mengecek barrelnya. Aman. Dan benar saja. Oh, ada yang ambil? Ada dua item yang menghilang hilang di chestnya. Oh my god. Yaitu seat dan crafting table. Merasa aneh, jadi ia memutuskan to seat. Lihat awal video ketujuh ini. Ah, gak usah. Gue percaya kok sama lu. Merasa aneh, jadi ia memutuskan untuk tidur saja. Oke. Okay. Esok harinya ia ingin pergi mining lagi, namun ketika ia datang ke tempat mining, tempat miningnya tertutup lagi. Tertutup. Dan di situ juga ada rotten flesh. Royman mencoba untuk berpikir positif dan berpikir mungkin itu hanyalah bug dari Minecraft-nya. Wah, ketutup semua anjir kali ini. Beberapa saat kemudian, ketika ia sedang mengambil beberapa call, tiba-tiba Royman mendengar suara orang yang berlari di dekatnya. Namun saat dicek, tidak ada siapa-siapa. Ketika ia pulang ke rumah, pintu rumahnya kebuka lagi. Dan di situ satu barrelnya hilang, langsung dan isi barrel lainnya juga menghilang. Wah, lelar tuh. Hal itu membuat Royman semakin yakin kalau pasti ada temannya yang iseng join ke servernya tanpa sepengetahuannya. Royman mencoba mengecek sekeliling, siapa tahu ia menemukan temannya yang diam-diam ada, masuk ke dalam servernya. Setelah sekian lama Royman mencari, ia melihat sesuatu. Apa tuh? Wah, mampus kau. Kilas melihat ada orang dengan Herobrine itu mah mata putih sedang berdiri di balik pepohonan dan melihat ke arahnya. Di situ ia mengira mungkin temannya iseng menggunakan skin Herobrine. Namun bila kalian perhatikan, enggak ada name tag-nya anjir. Tidak memiliki name tag. Tuh kan. Wah, harinya Roy agak ngeri ya kalau Herobrine itu tidur dan berjaga-jaga di luar rumahnya. Karena ia penasaran apakah itu temannya yang jahil atau bukan.
Ia mencoba mencari kemana-mana, namun tidak menemukan petunjuk apapun tentang sosok itu. Dan di situ, dia baru sadar bahwasannya jika temannya ada di servernya, maka seharusnya ketika Royman tidur, ada tulisan 1/2 player sleeping. Yep. Tapi sebelumnya tidak ada tulisan itu. Tuh. Setelah menyadari itu, Royman takut dan kembali ke goa lagi sambil berjalan mundur. Yang ternyata... Astaga! Saat itu juga Royman kabur ke rumah dan langsung tidur. Oke. Keheranan dengan anjir, hal itu, gak sadar gue anjir. Ngecek ke goa lagi, tapi saking sekarang cerebrainnya sudah tidak ada. Dan semenjak kejadian itu, ia tidak lagi mengalami hal aneh dan tidak pernah lagi melihat Herobrine. Udah kah? Oh my god, cuman sekali bertemu terus udah ya. Cuman dia okay, mau. Oke guys, jadi itu lagi. Oke, okay. Herobrine-nya cuman mau memperlihatkan kegantengannya aja. Udah itu aja kok, guys. Itu apa anjir kebalik gitu kami. Alright guys, gila akhirnya creepypasta kali ini ya banyak kena jump scare dan ada nama gua ya guys. Oh my god, gua bahagia banget. Creepypasta kali ini gue seneng banget ya. Oh iya guys ya, Pak Yudan nih kapan ya kira-kira upload creepypasta lagi ya temen-temen ya. Gak ada kabar ya, Pak Yudan udah gak pernah update creepypasta tuh ya. Sayang sekali tuh ya. Sok banget anjir. Lu kira buat creepypasta gampang apa Alvin ha? Goblok. Nah guys, ini adalah buat video kali ini. Thank you semuanya udah nonton. Sekali lagi jangan lupa untuk membantu like, share, dan subscribe-nya. Dan semoga kalian suka dengan video kali ini dan reaction gue guys. Oke, okay? See you in the next creepypasta.